Selamat siang teman-teman. Saya berada di KM Venetian yang berlabuh di pelabuhan Ulu Siau, dan di depan kita ini kita akan melihat kedatangan kapal cepat ekspres Bahari 2E yang datang dari Tahuna Sangihe. Kita akan melihat proses sandar kapal dan juga proses naik turun penumpang, dan juga nanti akan kapal berangkat dari pelabuhan Ulu Siau. Selamat menonton. Ya teman-teman, ini penumpangnya sudah pada naik dan juga ada penumpang turun yang singgah di pelabuhan Ulu Siau. Dan ini hanya sebentar saja karena hanya menaikkan dan menurunkan penumpang, kemudian kapal cepat akan kembali lagi ke berangkat menuju ke Pulau Tagulandang dan terakhir di pelabuhan Manado sebagai pelabuhan terakhir. Teman-teman, inilah suasana ketika kapal cepat berlabuh di pelabuhan Ulu Siau. Jadi ada penumpang yang turun dari Tahuna, turun di pelabuhan Ulu Siau, dan ada penumpang yang naik dari pelabuhan Ulu Siau ke Tagulandang dan juga Manado. Sangat banyak teman-teman.
Stop it!
Teman-teman, ini kapal ekspres Bahari 2E sudah perlahan meninggalkan dermaga Ulu Siau, dan selanjutnya kapal akan menuju ke Tagulandang. Ya teman-teman, itulah tadi video keberangkatan, video kedatangan dan juga turun naik penumpang serta video kita menyaksikan tadi kedatangan kapal cepat dari Tahuna menuju ke Manado. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai bertemu di video-video selanjutnya. God bless you all.